pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di lokasi pengeboran, tepatnya di Dusun Bundelan RT 3 RW 8, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Secara geografis, lokasi di Gunung Kidul pada umumnya dan khususnya di Dusun Bundelan kebetulan di posisi perbukitan dataran tinggi. Sehingga di musim kemarau, hampir setiap musim kemarau terjadi kekurangan air bersih sebagai penunjang kehidupan warga di kampung atau di Dusun Bundelan. Alhamdulillah, dari tim Al-Islam Peduli berkenan untuk memberikan bantuannya sehingga kesulitan air atau kekurangan air di tempat kami bisa teratasi. Harapan saya sekali lagi bantuan ini bisa bermanfaat bagi kami, bisa melangsungkan kehidupan bermasyarakat, bisa meningkatkan ibadah warga sekitar dengan tercukupinya air bersih di lingkungan kami. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya di Dusun Wonongso RT 3 RW 9 Desa Tancep Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul. Insya Allah di lokasi ini kita juga akan berusaha membantu mengatasi musibah tahunan berupa kekeringan dengan program pembuatan sumur bor. Beberapa hari ini warga mengalami kesulitan air bersih, sehingga kami mewujudkan bantuan dalam bentuk bantuan air bersih. Namun bantuan berupa dropping air bersih ini sifatnya hanya sementara. Nah, kita berusaha untuk bisa memberikan solusi permanen supaya musibah ini ya tidak berkepanjangan. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan sumber air yang mencukupi sehingga siapapun yang telah turut andil dalam program ini mendapatkan aliran pahala sepanjang masa. Sekian yang perlu saya sampaikan dan terus kami berharap doa dari semuanya. Mudah-mudahan segenap tim Al-Islam Peduli maupun Al-Islam TV diberikan kesabaran, keistiqomahan di dalam beramal soleh, semata-mata ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.